if I should stay or be alone. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love. Brother, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Kereta Palung. Yup, buat kalian brother yang baru pertama kali mengklik channel ini, jangan lupa kalian support channel ini hanya mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan icon lonceng. Yup brother, semoga kalian pada kesempatan ini selalu diberikan kesehatan dan limpahan rezeki buat kalian semua. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview kendaraan roda 4, yaitu Toyota Avanza Luxury. Ya, apa-apa yang dimodifikasi pada kendaraan Toyota Avanza Luxury ini, mari kita sedikit mengupas. Iya brother, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk mereview kendaraan mobil roda 4, yaitu Toyota Avanza Luxury G rakitan tahun 2015. Yuk langsung aja brother. Pada bagian body kit ini asli dari pabrikan. Ya, Avanza Luxury memang body kitnya seperti ini, baik pada bagian depan, samping, dan juga pada bagian belakang. Didesain sedemikian rupa body kit ini sehingga tidak menyerupai seperti Avanza tipe G maupun tipe yang lainnya. Rakitan dari pabriknya, Luxury ini merupakan special edition ya brother. Avanza Luxury ini tidak banyak yang dimodifikasi, namun kita akan sedikit melihat kesan-kesan tampilan yang berbeda dari Avanza Luxury ini. Pada bagian belakang sudah tertera emblem Luxury. Ya, pada bagian body kit pabrikannya sudah terkesan merupakan Luxury ataupun tipe Luxury. Yuk langsung kita ke bagian kaki-kaki brother, karena kaki-kaki pada bagian ban sudah diganti oleh penggawanya. Ini menggunakan ring 16, dengan lebar 7,5 in, dengan dibaluti ban 205/55 dengan ukuran ring 16. Yuk lanjut kita ke bagian kaki-kaki belakang. Ini agak tampak lebar ya brother ya, melebihi dari bodinya. Ini menggunakan
tapak lebar ring 16 dengan lebar 8,5 in yang dibaluti ban 215/55, jadi agak lebar dari bodinya. Jadi tampak pada bagian belakang agak kesan kokoh ya brother ya. Yuk kita ke bagian body kit belakang. Ini merupakan standar dari pabrikannya, namun kita sedikit baluti dengan cat yang agak beda. Lanjut kita masuk ke bagian interior ya brother ya. Interior masih standar dari pabrikannya, namun sedikit kesan yang diberi warna merah pada bagian jok dan bagian plafon atas. Kesan merah sangat digandrungi oleh punggawanya, makanya diberi kesan warna merah pada plafon setir dan jok. Ciri khas Luxury ini ya sedikit emblem. Ini ciri khas Luxury agar kesannya beda dengan tipe G maupun tipe yang lainnya. Yuk brother, kita masuk ke bagian baris kedua. Jok baris kedua sama, tidak ada beda, hanya dibaluti dengan jok, kulit jok yang berwarna merah, plafon tetap berwarna merah juga ya brother. Yup, kesan yang begitu elegan, simple, hanya pergantian atau mengganti kaki-kaki pada pelek dan ban. Avanza Luxury ini sudah menampakkan kesannya yang begitu wah. Hanya mengganti kaki-kaki pada pelek dan ban. Nuansa-nuansa modifikasi yang simple elegan sudah terkesan dikarenakan sudah ada body kit pada keliling sisi kanan, kiri, depan dan belakang dari pabrikannya. Oke brother, kita akan mencoba menguji coba dari Luxury ini. Yup brother, demikian aja review singkat kita pada Avanza Luxury ini. Semoga video ini sangat bermanfaat buat kalian semuanya, khususnya penggemar roda 4, khususnya juga pada Avanza ya. Yup brother, demikian aja video kita kali ini. See you next video.